Aktris Hong Kong Yami Lam menjadi sosok aktris yang sukses di tahun 1980-an. Dikenal sebagai artis cantik lulusan dari program pelatihan artis TVB ini, diketahui pernah berkolaborasi dengan beberapa aktor kenamaan seperti Andy Lau dan Chow Yun-fat. Terlepas dari potensinya, nama Yami memudar dari publik setelah kematian orang tuanya berturut-turut pada pertengahan 1990-an. Perilaku Yami juga diketahui sering dirawat di fasilitas kesehatan mental karena beberapa kali mencoba bunuh diri. Tidak dapat memiliki pekerjaan tetap, hutang Yami menumpuk dan dia akhirnya mengajukan keberangkatan pada tahun 2005. Namun di tahun 2008, penyanyi Mary Jung yang diketahui teman baik Yami akhirnya angkat bicara. Pada tahun 2008, Mary memberikan petunjuk awal tentang masa lalu menyakitkan temannya. Dia mengungkapkan bahwa Yami secara pribadi telah mengakui bahwa dia pernah diperkosa oleh pemain top industri film. Tanpa bukti dan konfirmasi, publik tetap skeptis dan penasaran. 5 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2013, Yami secara mengejutkan terbuka dan mengakui diperkosa itu dalam sebuah wawancara singkat berbahasa Mandarin. Majalah Neck Hong Kong mendapatkan klip eksklusif, kala itu mengungkapkan untuk pertama kalinya apa yang mungkin terjadi. Yami berbicara bahwa dia dilecehkan secara seksual oleh dua pria di industri film Hong Kong, dan kedua insiden itu terjadi hampir puluhan tahun yang lalu. Meski nama laki-laki tersebut telah dihapus dari klip tersebut, salah satunya sudah meninggal dunia, sedangkan yang lainnya adalah laki-laki yang tinggal di Singapura. Yami menjelaskan bahwa dia diundang ke negara itu untuk menguji shot film dan diberi kamar untuk malam itu. Saat dia sedang beristirahat, pria itu dalam keadaan mabuk memasuki kamarnya dengan kunci curian dan melakukan tindakan tidak senonoh. Takut menarik perhatian yang tidak diinginkan, Yami memutuskan untuk tidak mengajukan laporan polisi. Percaya bahwa pria itu bertindak hanya karena mabuk. Yami kemudian mendapatkan pemeriksaan medis dari kontrasepsi darurat segera setelah itu. Walaupun dia tidak menderita luka fisik lebih lanjut, namun jiwanya sangat terguncang. Mantan lawan main Andy Lau dan Chow Yun-fat itu mengaku atas insiden itu dirinya pernah melakukan upaya bunder. Yami bahkan menunjukkan pergelangan tangan yang dia tutupi dengan bekas luka yang dibuat sendiri dengan pisau silet.